3 tahun lalu tepatnya, saat saya belum bikin IBDB channel ini dan juga belum punya aviary tentunya, saya sering punya agenda membeli burung ombyokan, menjodohkannya, kemudian merilis di alam liar sebagai bentuk upaya pelestarian mandiri. Ya, meskipun gak seberapa, tapi setidaknya ada langkah nyata dari saya pribadi untuk membantu mengembalikan burung-burung ini ke habitat liarnya. Dan salah satu burung yang saya rilis dan berhasil survive sampai berkembang biak di habitat barunya ini adalah burung Sri Gunting Kelabu. Burung bernama ilmiah Dicrurus leucopaeus ini di sini kita pantau lagi ya setelah sekian lama, dan terlihat bisa beradaptasi dan bertambah jumlah individunya. Senang sekali melihat mereka bisa bertahan hidup dan berkembang biak di sini. Sebuah kepuasan yang tidak ternilai harganya. Berhasil membangun istana baru buat burung Sri Gunting ini, memberikan kesempatan kedua bagi mereka untuk melanjutkan hidupnya. Dari yang awalnya mereka terjebak di ombyokan dan berujung di perdagangan, sekarang mereka bisa kembali bernyanyi di habitat liarnya dan meneruskan generasinya. Di sini mereka habitatnya di rumpun bambu yang terbuka. Biasa berkoloni dan mencari makan berbarengan ya, satu keluarga. Dan di sini juga terpantau ada beberapa keluarga yang terbagi dalam beberapa koloni. Kalau nggak salah ada sekitar 3 koloni ya. Padahal awalnya di sini tidak ada populasi burung Sri Gunting Kelabu ini, di sini sama sekali nggak ada. Setelah kita rilis beberapa waktu yang lalu, sekarang kita pantau lagi, dan sekarang udah lumayan rame ya di tempat ini dengan ocehan si burung kelabu yang cerdas ini. Selain Sri Gunting Kelabu,
ada satu burung lagi yang sebelumnya nggak ada di sini, kemudian kita rilis di sini beberapa pasang dan berhasil berkembang biak membentuk koloni kecil seperti burung sirip kuning kelabu di sini. Burung tangkar centrong atau burung murai Papua kalau nama pasarnya ya. Si burung hitam berekor panjang ini kalau di Jawa namanya deot atau seot. Selain sirip kuning kelabu, burung inilah yang berhasil membangun generasinya di sini. Awalnya di sini juga nggak ada ini burung deot ini ya. Populasinya nggak ada, kemudian kita rilis hampir berbarengan dengan sirip kuning kelabu ini, dan sekarang sama-sama terpantau berkembang biak dan membentuk koloni kecil di sini. Awalnya di sini ya cuman ada burung-burung lokal ya, kayak burung jenenen pisang ini yang mungkin sering terlihat dan terdengar suaranya. Jadi inilah burung lokal yang sekarang mereka bisa hidup berdampingan dengan burung-burung yang kita rilis. Burung-burung lokal di sini yang masih sering terlihat dan terdengar suaranya ya mungkin burung cekakak Jawa ini, terus burung cekakak sungai. Burung-burung jenis seperti ini memang agak jarang diburu ya, karena jenis makanannya ikan, orang males, dan bunyinya kurang bagus. Makanya populasinya di sini masih aman dan jarang tertangkap pemburu, kecuali sarangnya ya yang diambilin anakannya. Kalau burung lokal yang lain yang masih sering terlihat banyak populasinya, mungkin ya burung tekukur ini. Burung ini hidup berdampingan dengan burung-burung yang kita rilis di sini. Untuk tempat rilis, kita nggak boleh asal-asalan atau sembarangan ya. Jadi kita harus mengikuti aturan atau kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Yang pertama, kita lihat dulu nih jaminan keamanan si burung ini setelah kita rilis. Cari tempat yang aman, yang terlindungi aturan hukum adat yang melarang perburuan. Atau setidaknya kita merilis di wilayah konservasi ya, tapi harus seizin instansi terkait tentunya. Syarat rilis selanjutnya adalah ketersediaan makanan mereka di alamnya. Kalau di tempat ini masih banyak ya makanan alami si burung sirip kuning kelabu ini. Nah ini cukup unik nih, salah satunya binatang yang satu ini. Saya tahunya sih namanya jongkang ya, tapi kalau teman-teman mungkin sering memanggilnya jangkrik alam. Ini cukup unik, bentuknya lucu juga, kakinya panjang. Ini hidupnya di lubang-lubang tanah, di lereng-lereng bekas galian gitu ya. Entah kalau di tempat kalian apa namanya, tapi kalau saya memanggilnya ini jongkang ya. Jadi mungkin di tempat kalian masing-masing beda namanya. Tapi di sini masih lumayan banyak yang bisa jadi makanan alami si burung sirip kuning kelabu ini di sini. Ada burung kelabu juga di sini, yaitu burung kedasih kelabu atau burung umprit gantil kalau penduduk lokal di sini menyebutnya.
Jadi selain burung sri gunting kelabu, burung kedasyek kelabu ini adalah salah satu penguasa daerah rumpun bambu ini. Ini burung lokal di sini ya. Jadi memang sebelum kita rilis sudah ada burung ini, sudah menguasai daerah ini. Suaranya menggema sepanjang hari dari tajuk tertinggi rumpun bambu ini. Jadi mitosnya burung ini kalau berbunyi pasti ada orang meninggal. Nah, ini pertanyaannya, gimana kalau ternyata burung ini berbunyi gacor sepanjang hari? Berapa banyak orang yang meninggal tentunya? Kepuasan batin ya, bisa kembali lagi ke tempat ini dan pantau. Kita bisa menemukan burung-burung sri gunting kelabu ini bisa berkembang biak dengan leluasa di sini. Jadi, harapan saya burung ini bisa terus berkembang biak dengan lestari tanpa ada gangguan, dan berharap populasinya bisa bertambah banyak. Sampai nanti saya kembali lagi ke tempat ini sambil bawa anak cucu saya untuk melihat keberadaan mereka memenuhi tempat ini.